tulisannya di bagian informasi dari Wadidang Pimas dan dari masyarakat pada hari Minggu kepada pihak Polsek Padalarang bahwa adanya warga Kecamatan Padalarang yang meninggal akibat minuman. Setelah didatangi ke TKP, kemudian dilakukan upaya lidik, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 4, 11 orang daripada karyawan PT pabrik pengolahan kain Jin Yong, 11 orang ini dengan menggunakan bahan-bahan kimia yang ada pada pabrik tersebut, kemudian dari 11 orang ini meracik minuman menjadi sebuah minuman. Bahan-bahan kimia yang ada di pabrik itu dicampur dengan air mineral, kemudian dicampur dengan dicampur dengan energy drink, kemudian dikonsumsi 11 orang itu.